Tis. Wow, keren banget hadiah dari kamu. Gak tahu. Bagus. Kamu sesungguhnya aku baik gitu. Yo, A-Team! Nah, kita lagi geser-geser, guys. Lihat ada kado, guys. Filmnya spesial, guys. Kadonya warna ungu, guys. Tapi udah tahu kan buat siapa? Tahu kan? Ya, buat Andre. Bukan ya? Bukan. Buat Mega. Kalau gak salah, dia warnanya butek-butek gitu. Kalau Tisna lebih keren warnanya. Kedil, kedil. Gimana? Oh, ini gimana? Tapi ini kita lagi bikin sesuatu di sini karena nanti orang yang mau kita kasih kado ini bakal kesini. Ini kadonya bakal keren banget. Tapi nggak tahu, terserah dia mau pakai atau enggak. Yang penting sudah dihadiahkan. Nanti ini bukan paksaan, bukan juga keharusan, tapi ya kan dia pernah pakai ini juga. Tapi gue pengen coba ini gue yang kasih gitu loh. Dan ini brand produk gue yang baru yang gue bikin. Jadi gue mau yang pakai pertama tuh ya keluarga gue sama orang-orang yang dekat, yang terdekat. Pokoknya biar lebih awalnya gitu. Kita berteman. Asik. Kamu tempatku bercerita. Bocor nanti. Pokoknya ntar ada lagu baru, guys. Gue mau sekalian kasih. Ayo guys, ayo. Kita sampai, guys. Ini kita masuk ke tempat kasih sih. Asik, asik. Nih kamarnya, kamarnya. Besi ini ya. Assalamualaikum. Begitu masuk jatuh ke bawah. Itu semua nanya kamu. Aku jawab apa? Jawab, tinggal jawab aja sih. Ini aku jawabnya apaan gini? Itu kamu, kamu tuh enggak eh? Bilang aja bukan tuh editan. Siluet doang editan. Siluet editan keren kan? Enggak, aku lagi serius nanya. Guys, gua upload ini guys. Saya mau lihat dia. Dunia persilatan heboh guys. Ya banget. Editan itu orang buat cover doang. Keren kan guys? Bilang saya ngedit sendiri pakai handphone saya nih guys. Tuh lihat, keren kan guys? Akuin keren. Kan kalian suka nanya, no, lihat cover handphone saya. Dia tuh saking pengen banget foto sama aku. Jadi emang itu kamu nih, dari mana aku edit, yuk. Aku nempel, gak bisa. Aku nempel. Oh, aku mau nyampe. Guys, kita buka. Apa? Ketemu kata lagi. Tadi Kak Loli udah ini. Apa tuh? Aku mau bikin konten sama Kak Loli. Katanya Kak Loli mau bikin apaan sih? Q&A ya? Kamu mau ikut gak? Buat channelnya Kak Loli. Tuh, dia gak suka sama kamu. Berarti dia sebenernya sama aku. Coba kamu lihat, ini siapa? Coba kasih tahu. Ini siapa? Gak tahu kan? Kamu tahu gak itu siapa? Kak Ata ya? Tuh kan Kak Ata. Sama siapa ini sebelahnya? Gak tahu tuh. Orang ada mukanya kan? Siapa, Kak? Tuh, guys. Tuh, guys. Ini siapa, guys? Aku jujur, itu Kak Loli. Ini kan kata, ini? Kak Loli. Kan, emang ada mukanya? Emang tau dari mana kan mukanya gak kelihatan? Gak ada mukanya di situ. Kan lagi nunduk. Oh. Kan gak kelihatan. Tapi taunya dari mananya? Ini kan bendut banget. Kelik. Maunya Kak Ata aja katanya. Mau ke rumah lah, emang nginep. Iya, aku tuh. Iya, lagi. Emang mau nginep. Bye. Dadah. Bye-bye. Three weeks later. Hi guys. Akhirnya kita udah kelar nganterin adik-adiknya Aurel. Karena adik-adiknya itu ternyata lebih sayang sama aku daripada sama kakaknya. Dan mereka itu sampai gak bisa lepas dari aku. Berdua dong. Orang dia jelas-jelas meluknya aku, pegangnya tangan aku, bukan megang kamu. Dia aja gak mau sama kamu dari tadi. Mau. Dia aja cuma mau megang tangan aku. Berarti aku itu emang terbukti penyayang, kepapahan banget. Oh, kepapahan banget. Tapi belum punya anak. Tapi itu membuktikan kalau aku tuh sangat kebapaan. Berarti kamu akan segera menikah? Bisa jadi. Udah siap. Udah disiapin, Dre. Dre, bajunya udah. Itu dirapat. Ini, buat nikah nih. Jangan-jangan saya juga di prank nih. J-
Jadi guys, hari ini gue tuh mau ngeprank dulu tadi. Ngeprank dia, terus baru kasih orang tuh dimana-mana ngeprank, baru ada surprise. Gila, ini kita jam 12 malam masih syuting guys. Kalau ular-ular gitu ngomong. Oke, kalau dari warnanya ungu udah pasti tahu kan di warna kesukaan aku, jadi bentar, sabar. Semenjak kamu gak lihat rumah semenjak, aku. Semenjak dia sama aku sumpah ungu semua. Astaga, sebelum kamu datang ke rumah ini rumah aku ungu enggak? Ungu. Enggak. Tuh lihat lampu ungu itu ungu. Dulu enggak. Semua ini ungu, lampu-lampu aku ungu. Kamu jangan memutarbalikkan fakta itu lah. Lah emang bener orang, rumah aku tuh banget. Ungu. Dia itu suka warna ungu katanya dari semenjak sama aku sumpah. Tapi memang kok enggak mau ngaku-ngaku gini mah. Enggak mau ngaku, Bang. Gimana sih orang aku jelas-jelas rumah ini warna ungu, ada videonya di vlognya. Jadi maksudnya kamu bilang apa? Ya udah guys, aku bawain kamu sesuatu. Apapun isinya di sini, terserah kamu, kamu mau pakai atau enggak. Ini akan merubah banget sih. Woi, apa woi? Bendanya tuh kamu pernah pakai benda ini. Kamu... Tapi enggak tahu kamu seneng enggak pakai ini atau enggak. Pakein. Tapi aku enggak akan maksa, enggak akan. Tapi kalau kamu bisa makain aku mau. Aduh, gimana ya? Masalahnya bisa atau enggak? Kalau enggak bisa. Aku sih bisa makain-makain ini. Kalo kayaknya ya, kayaknya ya. Sangat tahu. Subscribe guys, subscribe guys, please banget nih subscribe. Subscribe. Cie, yeah, tangannya nyenggol-nyenggol. Lo yang datang-datang gue lagi megang ini. Kenapa sih nggak pernah bisa yang kayak sweet baik gitu? Kenapa sih ada berantem terus? Sayang. Punya sekuntum bunga buat kamu. Tapi kamu tahu enggak? Gue gombalin dia sama sekali, sumpah. Sedih dia, masa tiba-tiba dia di chat bilang aku enggak cocok gombalin kamu. Aku tuh kalau gombalin orang bisa, gombalin dia gue enggak bisa, sumpah. Kenapa sih, alasannya apa? Aku tuh gombalin orang tuh gampang banget. Kenapa gombalin aku kenapa enggak bisa? Karena berarti memang kamu enggak bisa gombal, kamu bisa langsung bener-bener kamu lakukan dan jangan digombalin doang. Kalau yang dulu-dulu mungkin kamu gombal-gombal doang kayak omdo-omdo doang, tapi kalau saya harus terjadi. Gombalin. Ya kamu enggak lihat nih matahari terang banget. Biar cerah, maksudnya karena aku hitam. Hah? Gimana? Jangan menghina diri gitu, itu kan fakta. Ah udahlah, gak bisa nih harus bikin YouTube sama dia. Kamu kamu tahu gak cahaya yang lebih terang daripada lampu ini? Aku jawabnya Mila gak tahu. Gagal dong gombalan gua. Gak tahu. Udah susah loh, tadi gua udah mancing loh. Terangnya lampunya udah mancing loh. Itu mau arah gitu loh. Emang gak bisa digombal, emang anaknya tuh selalu matahin. Oke, ini semoga yang selanjutnya berhasil ya. Oke. Empuk gak kursi aku? Nyaman ya? Nyaman gak? Enggak. Enggak ya? Kamu tau gak duduk yang nyaman itu di mana? Di mana? Duduk di pelaminan sama kamu. Aduh. Ini jijik banget. Oh iya, enggak. Udah muka langsung gini. Lihat langsung gini. What the? Ridin juga. Langsung kayak gitu mukanya. Apaan sih? Kamu mau gombal apa mau beneran sih? Itu kan po tadi bagus ya? Berarti gombal doang. Wah, enggak bagus. Kamu itu walaupun wajahnya enggak putih-putih banget, tapi kamu tuh kayak kopi susu. Kamu tau enggak kopi apa yang paling enak? Kopi nangka udang. Aduh, jangan dibatalin dong. Jangan dibatalin dong. Karena kamu pernah bikin vlog sama aku di mobil i8, kamu kasih aku itu. Kamu bilang aja enggak tahu. Orang sama tahu enggak inget. Lihat lagi. Capek nih. Dia berarti netizen ih kata masa ngegombalnya itu lagi? Ih, mendingan gue patahin duluan. Gimana? Boleh dibuka gak sih? Yaudah nih, langsung buka aja ya. Keren gak pitanya? Tahu gak pita yang paling keren itu apa? Apa? Pita hidup bersamamu selamanya. Mantap banget. Guys, lihat dulu. Sekarang lihat John Lennon. Udah pindah kosan yuk, pindah kosan yuk. Sama dia gak bisa romantis, atau males ah. Tapi kotak aku bagus kan? Enggak. Tahu gak kotak apa yang bagus? Apa? Kotakan cintaku padamu selamanya. Oh, aku mau selamanya sama kamu. Oh. Tahu gak guys ini jam berapa? Jam 5 subuh. Astaga, enggak. Satu. Membuktikan kita tuh pekerja keras. Habis syuting di sana di kantornya dia syuting lagi. Udah sekarang kamu buka dari pitanya dong. Kamu jangan. Nggak bisa sayang ini. Kamu kebiasaan apa apa dibuka tuh mau langsung semuanya. Kamu buka dulu dong. Nggak bisa sayang ini kan harus tinggi. Oh iya benar. Wow keren banget tadi dari kamu. Nggak tahu. Aku tuh kan baru bikin. Aku bahagia seperti ini.
kan aku tuh baru bikin hijab. Ya tapi orang pertama yang aku harus cobain hijab terbaru aku ini adalah keluarga dan orang-orang terdekat. Terdesak tuh apa maksudnya? Terdesak, maksudnya tuh, terdekat. Nih bentar ya, sebenernya emang gak bisa tau gini-gini nih. Terdekat. Emang gengsi banget. Bagus kan tapi hadiah aku lihat ada berapa. Ya Allah, ini indah banget ya Allah. Lebih indah segala guys. Indah dari semua indah. Aku tidak butuh apapun, hanya butuh kamu. Nah yuk ditutup ya hadiahnya. Tapi kamu kalau udah okay. Kasih gini mau pakai enggak? Mau, tapi kamu yang pakein. Gimana aku makein? Jadi ini adalah hijab, guys. Hijab. Hijab. Jadi aku pengen makein dia hijab. Tapi kamu lihat enggak ada di sini ada headset. Kamu tahu enggak? Hubungannya apa hubungannya sama headset ya? Aku bikin suatu karya yang berkaitan sama kamu. Maksudnya? Sebuah lagu. Maksudnya tentang kamu, tentang aku atau gimana sih? Ya ini pokoknya tentang. Oh, jadi kamu mau ngasih aku lagu. Pokoknya ini tentang cerita hati aku gitu loh. Jadi kamu buatin aku lagu. Ya pokoknya udahlah kamu denger. Tapi jangan jauh-jauh ya di sini aja. Iya. Kamu dengernya sambil lihat aku ya. Enggak bisa. Nangis nih. Bentar, aduh aku bisa nangis nih. Cuman bisa enggak? Bentar lo. Aku tuh biasanya diem tuh karena shock ya, bukan karena kayak aku enggak ada ekspresi enggak. Cuman aku kayak kalau udah terlalu bahagia kayak jadinya bengong kayak. Jarang loh orang bisa membuat aku bahagia sampai aku gak bisa berkata-kata itu. Oh, berarti tadi kamu bahagia loh. Kan belum dengar. Yang ini kan bahagia, ini juga. Oh iya. Aduh ya Allah, bismillah. Apa kuat? Buset, kamu mah kebiasaan. Masa dikasihnya full ya buduk dong. Ini kan aku kecilin. Ini kecil dulu dari kecil. Oke, kamu harus lihat ini perkataannya dari hati yang terdalam. Untuk penonton semua yang penasaran, nanti aku masukin lagi. Oke. Okay. Ini tuh kayak kisah saya pertama kali dari ketemu dia. Pokoknya kisah kayak gue tuh ketemu seorang perempuan sampai sekarang. Cinta karena terbiasa. Apa kau rasakan yang sama? Bila di dekatmu, hey. Ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku. Ku takut menyakiti. Awalnya pengen garuk-garuk nih. Aduh, aku gak bisa gini. Aku nangis. Gak, tapi aku tak harus tahan. Ku yakin kamu masa depan. Inikah yang dinamakan? Inikah yang dinamakan cinta? Inikah yang dinamakan cinta? Ini jadi isi-isi biasanya hati gua nih. Oh temanku yang manis, ku buat lagu ini untukmu. Jikalau kau menangis, pundaku selalu ada untukmu. Ku tak pernah bisa bayangkan, ku tak rela bila kau tinggalkan. Semoga kau dikirim Tuhan atas doa yang ku panjatkan. Awalnya kita berteman, kamu tempat ku bercerita. Ku yakin kamu masa depan. Inikah yang dinamakan? Inikah yang dinamakan cinta? Bagus. Seru. Aku masih shock jantung. Gimana, aku tuh
Aku boleh nanya satu pertanyaan enggak? Tuh. Ini yang bikin liriknya siapa? Aku. Enggak mungkin. Ya ampun. Beneran. Kamu kan kamu bisa sweet juga ya kayaknya. Kamu lagi ada angin apa ya? Tuh, semoga kau dikirim Tuhan. Sweet banget kan? Aku kan keren banget kan? Aduh, Tuhan. Berhasil! Berarti kalau dia udah berhasil, sekarang dia akan pakai surprise aku yang selanjutnya, guys. Jadi gini guys, setuju nggak kalau lagu ini aku akan duetin sama dia? Jadi ini lagu pertama kali aku dengerin ke orang, ke dia. Berarti kamu suka nggak? Kalah gila orang aku dari awal sampai akhir gue cuma senyum doang kayak. Oh, kayak berkaca-kaca matanya. Kayak nangis. Kutuk. Aduh, nggak bisa. Aku terbang ke langit ke 1000. Nah, kalau kalian setuju, nanti lagu ini aku pengen bikin verse-nya dia. Jadi lagu ini tuh jadi duet. Ini baru official lirik doang yang keluar. Nanti habis liriknya keluar. Tapi bagus banget liriknya, sumpah nggak bohong kayak. Kalau yang sama Aurel, kalian bisa komen di bawah. Kalau komennya 50.000 komen atau nggak nyampe 50.000 juga nggak apa-apa. Usahain sampai 50.000 berarti itu benar-benar udah kemauan masyarakat. Tapi liriknya bagus banget. Utuk. Oke guys. Jadi cubit please. Aku gak cubit. Oke guys, dia udah gak tau lagi mau ngomong apa. Gak bisa. Oke, kita bikin lagu lagi, ayo yang banyak. Sampai aku pengen komen itu udah ada di YouTube, langsung aku komen pertama. Kamu sukses buat lu baik gitu. Aaaaah.